Rutin harian saya pada waktu pagi ialah saya akan bangun pada pukul 5.45 pagi dan saya akan menggantungkan kedua kepala saya untuk semai. No, God, please, no! Kau yang kasih bangun saya sama mama. Malam Paula. Woi, nak. Cakaplah diri kau sejak saya akan bangun jam 5.45 setelah mak ayah saya bangun sekujudkan saya. Biarlah bangun. Woi, dah soleh betul pula ini. Ayah masih bangun orang tua. Selepas solat subuh kami akan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Yasin. Sultan Oh, ni kau betul-betul Sultan Mam. Oi, mau membohong pun agak-agak lah. Kau malu kan Sultan Tajuk? Iya. Selepas solat berjemaah, saya akan pergi berjoging. Saya akan pergi mandi. Selepas saya mandi, saya membuatkan air kepada adik-adik saya, kakak-kakak saya untuk sarapan pagi. Nego pun mau kau dibuatkan. Boleh kau membuat minuman sama orang. Kau cerita pasal dirimu. Apa yang aku berbakti dalam kau sama adik? Astaga. Ditahu kau adalah lelaki, Puji. Ini siang, oi. Cakap ya, lepas saya berjoging, saya mandi. Lepas saya mandi, saya buat apa standby untuk apa sekolah online. Sementara itu saya akan buat minuman untuk diri saya. Macam begitulah. Ini mau buat minuman untuk kedua ibu bapa saya, adik-beradik saya. Soleh betul. Saya mula belajar pada pukul 8 pagi hingga pukul 11.40. Pada waktu itu saya menyiapkan semua kerja sekolah yang cikgu berikan kepada saya melalui online. Oke. Selepas PDPR. Selepas belajar habis dan menyapu rumah, menyiram. Dah payahlah cakap menyapu. Masa dirimu sejak kau apa tidur sekejap. Siram pokok tu dia buat kan. Itu petang siram pokok. Lepas saya menyapu, saya akan menyiram pokok bunga yang ayah saya telah tanam. Jam 11 malam tengah hari menyiram pokok bunga. Petang ayah cakap kan. Oke, boleh. Mati bunga jam 11. Lepas saya menyapu, saya berehat sebentar, tidur untuk menyenangkan hati saya. Selepas makan, saya akan menjaga adik saya, membuat susu. Kamu sih malas kakak-kakakmu, semua kau dia lagi semua buat. Capailah cakap buat susu. Saya akan tengok telefon saya sekejap, dengan kawan-kawan saya sekejap. Lepas tu, bilang saya akan menonton TV kak. Semua dia buat, kamu dah nak buat apa-apa. Setengah baru bangun, kelas online pun hari-hari kau lagi senampak cikgu. Oh, online datang masuk 9.30. Tanda tanganmu. Cakap jam 5 bangun.
Setelah saya bangun, saya akan menolong mama saya membuat kue di dapur, membersihkan rumah, menyapu longkang. Selepas saya berjoging, saya akan minum petang bersama keluarga saya. Kira-kira pukul 5.40, ayah saya pun datang dan saya membuat minuman untuknya, menyambut dia dengan mesra. Janganlah sebelum jam 5:30 kau aku serakalan kabut mau cuci piring. Kalau aku lambat, ayah aku marah. Belum lagi aku mandi. Masih tekankan cipta rumah main handphone. Mobil dan telepon. Kadang-kadang saya akan menjadi imam kepada keluarga saya untuk sholat berjemaah. Sudah saya tahu sudah. Ayo turun ya. Lepas itu saya akan berzikir baca Quran sedikit. Selepas saya membaca Yasin, saya akan menolong mama saya untuk masak. Saya akan memotong bawang, memasak nasi. Saya akan sholat. Dan saya akan menggoreng sayur. What did he say? Masak sayur. Saya mengacau sayur. Menggorengkan sayur. Menggorengkan sayur. Cepatlah. Ini mau jadi hero. Bapel sudah yang dipenjuk. Aku bapel sudah. Kamu ketawa terus. Ketawa masalahnya kau tuh salah semua. Cepat. Dalam jam 8:30 saya akan tidur. What? Bro, what are you talking about, man? Awal. Janganlah 8:30 saya tidur berita bersama ayah saya, kemudian bercerita tentang isu-isu semasa, kadang-kadang tentang pelajaran saya hari ini online. Ah, selepas itu jam 9:30, jam 10, saya akan sudah tidur. Sekarang saya dengan kakak saya ada buat perbincangan tentang apa yang saya pelajari dari itu, Pak. 8:30 tidur. Direktus 8:30. Selepas saya menidurkan adik saya akan sholat sunat 2 rakaat, sholat tajat untuk menerangi masa depan saya. Wow. Menerangi lampu lah. Setelah saya sholat tajat, saya akan tidur.
Selepas saya tidur, saya akan bangun pada pukul 2 dan belajar. What did he say? Ngapainlah kau cakap kau bangun lagi pukul 2? Sudah tidur sampai derek aja lah. Iya. Woi, baru di sekolah semua I juga. Napayalah cakap saya tidur jam 10. Okey, saya kemus, begitulah rutin saya hinggalah besok sana. Habislah, habiskan je lah. Panjang pula olehnya ni. Jam 2:30 bangun. Itulah rutin seharian saya yang saya lakukan waktu di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jatuhlah. Coba buka balik pasangmu di sini. Pasti tengok lah.